Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in alim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin, hadirat yang saya muliakan, saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, utamanya keluarga besar Rumah Sakit Umum Islam Klaten yang berbahagia, puji syukur pantas kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela kesibukan kita bersama, kita semua masih dianugerahi oleh Allah kekuatan, kesempatan, kemauan untuk menambah wawasan keagamaan dengan belajar agama melalui kajian-kajian keislaman. Semoga sikap yang seperti itu menambah kualitas pengabdian kita kepada Allah dan sekaligus juga meningkatkan kinerja kita sebagai keluarga besar Rumah Sakit Umum Islam Klaten maupun di masyarakat sekitar kita. Hadirin dan saudara sekalian yang saya hormati, sebentar lagi di akhir bulan kita akan bertemu dengan Idul Adha, hari besar kedua bagi umat Islam setelah Idul Fitri. Di dalam hari itu, sejarah telah mencatat peristiwa besar 14-15 abad yang lalu, disampaikan oleh Nabi Agung kita Muhammad SAW melalui kitab suci Al-Qur'annya, bahwa sebelum itu ada seorang Nabi kekasih Allah yang namanya Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini dikenal luas oleh seluruh umat manusia yang beragama di dunia, baik Islam, Kristiani maupun Yahudi. Yang Muslim tentu meyakini sebagai Nabi dan kekasih Allah yang mulia melalui jalur Nabi Muhammad dan pada saatnya sampai Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, dari ibu yang tercinta yang bernama Siti Hajar. Sedangkan Nabi Ishak dari Siti Sarah, istri yang satunya dari Nabi Agung kita Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam, itu melahirkan generasi yang selanjutnya melahirkan agama Kristiani dan Yahudi. Sehingga Islam, Kristen dan Yahudi sebenarnya semuanya adalah memuliakan Ibrahim, meskipun sebutannya berbeda. Yang Muslim menyebut Ibrahim alaihissalam, sementara kolega kita dalam agama lain sering menyebut dengan Abraham. Hadirin yang terhormat, saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah teladan yang sangat mulia yang masih relevan untuk kita ikuti pengabdiannya bagi kemanusiaan, utamanya pengabdiannya kepada sesama hamba Tuhan di muka bumi ini. Dikenal peristiwa besar saat itu setelah sekian lama beliau tidak dianugerahi seorang putra dengan istri pertamanya Siti Sarah. Akhirnya pada suatu saat dia akhirnya menikah lagi dengan seorang istri yang bernama Siti Hajar, dan lahirlah anak yang sangat dicintai namanya Ismail alaihissalam. Anak yang ditunggu-tunggu saat kelahirannya, setelah dia usia dalam usia yang sangat sepuh, sangat tua, tiba-tiba anak itu di saat usia remajanya, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu dari Allah melalui mimpi yang baik, dan itu diabadikan di Al-Quran. Ya bunayya, ini arofil manami ani adbahuka fangdur mada taro. Wahai putra tercintaku, saya semalam bermimpi
seakan aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Lantas Nabi Ismail kecil menjawab dengan tenang, dengan teduh, tanpa sikap yang sangat-sangat tidak terpuji, tapi justru sifat taat seorang anak pada ayahnya. "Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin." Ayah tercinta, kerjakan yang telah diperintahkan kepadamu, insya'allah engkau ayah akan menjumpai aku termasuk hamba-hambamu yang tabah, sabar, tahan uji, dan tidak berputus asa. Dari sikap seperti itu, apa yang bisa kita teladani, para hadirin yang terhormat? Betapa, apa dirasa masuk akal sikap seperti itu? Namanya susah sekali untuk anak-anak milenial seperti zaman kita ini. Bagaimana seorang ayah harus menyembelih anaknya dan sang anak bisa menerima sikap dari orang tua yang seperti itu? Tentu itu bisa dianalisa dengan cara yang lebih bijak. Kenapa Ismail begitu taat kepada ayah dan bundanya? Karena Ismail selama hidupnya sejak kecil sampai menjelang remaja itu betul-betul ayah bundanya itu sangat mencintai, sangat menyayangi, penuh kasih sayang, penuh perhatian, dan bahkan penuh doa dalam hari-harinya untuk mendoakan Ismail di kemudian hari menjadi orang yang sangat mulia. Dia tidak pernah diperlakukan tidak baik, sehingga muncul dalam diri Ismail kecil itu rasa trust yang luar biasa, percaya bahwa ayahnya apapun yang diperintahkan, apapun yang dilarang, semuanya pasti demi kemuliaan anak tercintanya. Inilah pentingnya trust, kepercayaan terhadap sesama. Begitu pula sang istri yang sudah menunggu lama, tiba-tiba dikarunia anak. Apa ada seorang ibu yang mengandung sekian lama anaknya dengan penuh kesedihan, dengan penuh kepayahan, tiba-tiba anaknya dikabarkan akan disembelih, lantas dia itu begitu ikhlas mengikuti sami'na wa ta'na dawuh dari suaminya. Lagi-lagi Ibrahim adalah sang suami yang selama ini sangat memuliakan perempuan, apalagi istrinya. Memuliakan lahir dan batin dan penuh tanggung jawab. Kata-katanya sangat baik, sikapnya terpuji, dan cara bergaulnya pun digambarkan sebagai seorang nabi maupun manusia pilihan yang sangat mempesona siapapun, termasuk Siti Hajar. Lagi-lagi sikap mulia. Orang-orang yang seperti itu senantiasa menumbuhkan trust bagi siapapun, termasuk sang istri. Apa tidak ada kegalauan dalam dirinya masing-masing? Tentu setan pasti menggoda, membisikkan melalui anak tadi. Bahkan ada dialog dalam sebuah riwayat yang di situ digambarkan Ismail dibisiki. Bisikan itu kalau bisa dikatakan dengan kata-kata, "Ismail, ayahmu nampaknya sudah tidak cinta lagi kepadamu. Ayahmu ingin membunuhmu kamu agar kamu tidak punya masa depan. Untuk itu pergilah, pergilah, jauhlah agar kalian punya masa depan." Seakan-akan argumen setan ini masuk akal, logis. Tetapi lagi-lagi Ismail tidak mengabaikan itu karena dia lebih percaya kepada nilai-nilai yang ditanamkan oleh ayahnya. Begitu juga ketika anaknya gagal, dicoba, dibisiki dengan bisikan-bisikan yang seperti itu, iblis pun, setan pun berpindah pada sang ibu. "Ibu, apakah kalian itu tidak ingat? Kalian mengandung sekian bulan dengan penderitaan, kalian melahirkan dengan penuh darah, kalian bisa dikuaci antam kematiannya, lantas tumbuhlah anak lahir yang baik, yang bagus, yang punya masa depan.
Tegalah kalian membiarkan suami menyembelih anakmu. Lagi-lagi Siti Hajar tidak percaya dengan bisikan itu, lebih percaya kepada yang dikatakan oleh suaminya yang nabi itu, karena nabi itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi senantiasa berbicara tidak didasarkan pada nafsunya, tetapi didasarkan kepada wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu bisikan yang terakhir pada Ibrahim, Ibrahim urungkan niatmu, memenuhi perintah Tuhanmu, itu perintah yang sebenarnya tidak mulia. Anda kan minta putra sekian puluh tahun, bahkan dengan suami kalian yang pertama Siti Sarah pun Anda tidak dikaruniai putra. Kalian nikah, akhirnya dikasih putra, kenapa sekarang engkau bunuh anak itu, engkau sembelih? Apakah di mana rasa kemanusiaan kalian? Apakah Anda lupa tentang tangis doamu di malam hari minta diberi keturunan itu? Lagi-lagi Ibrahim senantiasa lebih taat kepada Allah. Ibrahim senantiasa mengatakan dalam hatinya bahwa apa yang diperintah Allah, apa yang dilarang Allah pasti bermanfaat bagi hambanya. Hadirin yang terhormat, ilustrasi tadi menggambarkan selama kita memegang pada nilai-nilai kemuliaan, nilai kebaikan, nilai kemanusiaan, semua kita pegang didasarkan pada agama kita yang mulia, insyaallah godaan apapun, dimanapun, dengan cara apapun, kita tidak akan tergoyah, karena yang kita cari adalah ridho Allah, hidup kita agar selamat di dunia dan di akhirat kelak. Ya. Para pemirsa, hadirin yang terhormat, saya ingin mengambil kesimpulan daripada yang saya uraikan tadi, dan itu bisa Anda jadikan inspirasi dalam hidup kalian. Hidup ini penuh tantangan, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, dimanapun Anda tertinggal atau dimanapun Anda tinggal. Apalagi Anda sekarang sedang bekerja di rumah sakit umum Islam yang sekarang berbasis syariah. Pasti tantangan ada, cobaan itu ada, semuanya muncul di mana-mana. Tapi pesan Ibrahim tadi, godaan semuanya tidak akan mampu menembus pada kalian selama kalian meyakini bahwa Allah dan Rasulnya itu perintahnya pasti menyelamatkan hambanya. Ingatlah senantiasa kepada Allah, ingatlah pada nabimu Nabi Muhammad, ingatlah hidup di dunia ini sementara dan hidup yang abadi jauh lebih lama. Kalian semua sebenarnya diam-diam, kita semua ini membuat sejarah. Kalau sejarah kita baik, anak keturunan kita akan mengenangnya dengan baik, orang-orang sekitar kita juga mengenangnya dengan baik, dan doanya terus dilantunkan. Sebaliknya, na'udzubillah, kalau hidup kita mencatat sejarah yang tidak baik, perilaku yang tidak mulia, hal-hal yang melanggar agama, itu pasti tidak hanya diri kita yang mendapatkan balasan, tapi beban psikologis akan dihadapi oleh anak keturunan kita, dan itu panjang, dan itu adalah mengurangi kebahagiaan. Karena itu yakinlah para pendengar, para pemirsa, dan kolega kami, keluarga besar Rumah Sakit Islam Klaten, mari senantiasa kita bekerja dengan baik, berkawan dengan baik, bertetangga dengan baik, dimanapun kita melakukan kebaikan-kebaikan yang dituntunkan oleh agama, diperintahkan oleh Rasulnya, bahkan yang disepakati sebagai aturan-aturan yang harus kita lakukan. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan yang sedikit ini mampu mengetuk hati kalian. Malaikat hadir dan menjadikan kalian menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.